ni kita daripada program 60 minit dah jadi 90 minit kerana banyak pertanyaan-pertanyaan. So saya bagi sekarang ni peluang kepada setiap panel 3 minit sahaja untuk memberi cadangan 1, 2, 3 selesai COVID dalam masa seminggu contohnya. Jadi persilakan yang berbahagia Dr. Amir, kita nak yang padat, cadangan yang padat dan juga cadangan yang dapat confirm insya-Allah kita boleh selesaikan ya krisis COVID ini. Dipersilakan Dr. Senang saja saya cadangan saya kepada KKM, kepada kerajaan, janganlah berkeras. Bagilah pilihan kepada doktor-doktor untuk menggunakan ivermectin. Kita dengar WHO tidak memberi apa ni kelonggaran, dia kata boleh guna saja untuk di dalam kajian. Begitu juga FDA, tetapi di Amerika ada satu lagi badan NIH, right, National Institutes of Health, that dia terima setelah mendengar apa ni penerangan daripada Dr. Corey dan sahabat-sahabat daripada FLCCC. Dia berubah daripada jangan guna kepada neutral, terpulang kepada doktor-doktor untuk membuat keputusan sama ada untuk menggunakan untuk sakit mereka. Jadi saya rasa itu yang terbaik. Right? Doktor-doktor nak tolong pesakit pun macam saya sudah hadir, ya, macam jadi kriminal pula. Tapi saya tak kisah. Right? Nyawa pesakit-pesakit, nyawa saudara-saudara, saya lebih mustahak daripada undang-undang. Saya telah apa ni buat keputusan. Saya akan teruskan gunakan ivermectin, apa jadi-jadilah. Ya, jadi tapi jangan, saya minta kerajaan janganlah berkeras dengan doktor-doktor lain. Terima kasih. Itu cadangan ya yang padat. Saya persilakan Profesor Dr. Dayang untuk berikan cadangan mungkin 1, 2, 3 lagi. Baik, pertamanya saya rasa kita dalam melawan COVID ni kita kena ingat pesakit non-COVID. Ya? Kes non-COVID tidak menurun. Ya? Jadi saya sarankan kita kenal pasti hospital yang boleh kita jadikan hospital non-COVID. Ya? Contohnya tadi yang YB kata partnership with swasta. Saya nak cadangkan kekalkan hospital pengajar universiti sebagai hospital non-COVID. Sebab kita ada the specialty kat situ, ya, kita ada master trainee di situ dan kita ada kepakaran dan harga kita tak semahal mana, ya. Kita mesti buffer keadaan yang sekarang ni, bukannya hantar patient tak boleh masuk, tak boleh masuk begitu, ya. Sebelum ni kita kata kita buat patient ni mana hospital yang jadi hospital COVID. Kita sekarang ni kena kenal pasti mana hospital yang bukan COVID, ya. Dan kita kena jelaskan kepada rakyat di bahagian Jabatan Kecemasan, mereka tak boleh, kita doktor di Jabatan Kecemasan takkan tolak kes COVID atau non-COVID. Tapi selepas dia rawat yang critical tu, triage dia tu, kat mana dia nak hantar patient tu sangat penting, ya. Jadi kita kena ada that system supaya kita tak kelang kabut, ya. Jadi dengan keduanya, saya nak minta kerajaan pertimbangkan supaya jadi child friendly. Kalau kita ingat wave dekat dunia ni, COVID ni bila dah ada varian yang akan populasi yang akan terkena lebih teruk ialah kanak-kanak. Ya, ini kanak-kanak umur 0 hingga 18, ya. 18 tahun. Saya tadi cakap tentang data-data yang boleh membantu kita untuk buat persiapan. Saya sangat risaulah bila tak ada data yang lengkap tentang kanak-kanak. Dan saya harap hospital kanak-kanak tu dibuat untuk kanak-kanak. Ya, carilah cara lain untuk sebab kita kena buat preparation ni. Kita jangan jadi macam in a few months time kita jadi macam keadaan sekarang, tak tahu nak letak, kan. Sesiapa yang di dalam task force tu fikirkan tentang kanak-kanak. Because kita yang ni kita bukan the future for the country. The future for the country are the children. Ya. Dan kita mesti berfikiran begitu. Saya lebih sensitif lah sebab saya ni pakar kanak-kanak, ya, pakar bedah kanak-kanak. Ketiganya, saya nak syorkan kita menjaga kebajikan frontliners
Dan bila saya main frontliners tu, semua yang saya sebut tadi, bukan hanya doktor, nurse saja, polis saja. Semua yang menjumpa komuniti, yang dia food handlers, yang menjual di tepi jalan, mereka tu semua kita kena pastikan vaksin dia cukup. Dan bila kalau dia vaksin cukup, tidak ada salahnya kalau kita benarkan off-label use. Kerana dalam salah satu protokol tu ada untuk profilaksis. Ya. Profilaksis ni maksudnya sebelum dia kena, kita bagi dia dos ubat off-label ni. Ya. Jadi kita kena lihat sama ada, kita tak mau orang kata you dapat sakit tu, you dapat sakit yang degree dia less. Tapi bila frontliners kena, katakan doktor ni kena, dia kena quarantine tau, dia tak boleh bekerja. Jadi orang lain cover dia. Jadi masa dia tak ada tu akan menimbulkan stres. Bila kita stres, kortisol kita tinggi. Bila kortisol kita tinggi, kita more prone for infection. So it's a very vicious cycle. Jadi kita jaga kebajikan frontliners. Dan saya nak tambah, frontliners tu kena termasukkan apa ni, orang yang membantu kita, bukan sekadar ambulans saja, kan, pemandu-pemandu van jenazah. Apa ni, tukang-tukang ahli gali kubur kita, ya, kita kena pastikan mereka juga recovered, vaksinasi diberi, kalau ada dose prophylaxis off label yang kita boleh bagikan, kita beri kepada mereka, ya. We have to look at the in that picture, because apa-apa strategi yang kita buat ni kita nampak menyebabkan keadaan hospital sesak. Dan kita kalau 14,000 tu datang kemudiannya menjadi kategori yang lebih tinggi, we are serious trouble. Tingkatkan community involvement, ya, menggunakan kepakaran doktor-doktor yang sedia ada dalam community tu untuk misalnya vaksinasi yang sedang berlaku sekarang, tingkatkan untuk monitoring of usage of off-label drugs, ya, dan juga jadikan security kepada penduduk tu. Jadi dia ada strong sense of security. Dia tahu ada apa tu doktor yang boleh membantu dia. Yeah. Saya ingat itu saya punya saranan lah. Minta maaf kalau terlebih 3 minit, Dr. Syirah. Okey, terima kasih. Tak apa. Saya bila dengar tu 3 minit lebih pun tak apa. Ya. Yeah. Kalau kita nampak di sini, kita ada lebih daripada 6, ya, 6 cadangan. YB Dr. Afif terpaksa berundur dulu kerana beliau mempunyai hal kecemasan. Okey, beliau juga akan memberi beberapa cadangan nanti dan kami akan letakkan di dalam satu dokumen untuk diusulkan dan juga untuk disebarkan kepada pihak media. Ya, kalau kita tengok di sini, ya, dah ramai dah pula orang yang tanya nak beli ivermectin ni kat mana. Untuk makluman semua, ianya masih belum diluluskan, tapi mungkin insya-Allah selepas parlimen, selepas malam ini debat mungkin akan dimudah untuk kita dapati. Dan kalau kita tengok di sini, satu, ya, daripada Dr. Amir, dia ada satu solid cadangan, iaitu ivermectin, penggunaan ivermectin untuk mungkin tahap 1-2 untuk mencegah daripada lebih teruk melarat. Dan juga Profesor Dr. Dayang ada beberapa, iaitu jangan lupa pensakit non-COVID, kerana contohnya seperti keluarga saya sendiri, ada seorang yang masuk kerana masalah buah pinggang tetapi meninggal kerana COVID. Ya, dan ini adalah bukannya seorang dua tapi juga beberapa orang yang saya kenali dan mungkin rakan-rakan di luar sana juga kenali. Dan yang ketiga adalah tentang child friendly. This is for our future dan hospital kanak-kanak yang ada di UKM, ya, dikekalkan sebagai hospital kanak-kanak dan mungkin ditambahkan kerana mereka juga memerlukan banyak perhatian. Dan yang ketiga iaitu kebajikan frontliners, dan saya tertarik, ya, saya tak pernah terfikir tentang penggali kubur dan juga pembawa jenazah, ya, yang perlu juga kita ramai, ya, yang bertukus lumus bekerja keras untuk menjaga kita semua. Dan yang terakhir yang paling penting, ya, seperti saya pun dengan tiba-tiba setelah positif COVID hari itu dan telah berpeluang untuk mencuba ivermectin 2 hari baik. Saya pun ramai pula orang call. Saya pun terpaksa kata saya ni doktor social science, bukan doktor medical. Jangan tanya saya. Ya. Jadi bila saya dia tanya nak tanya siapa, saya kata oh saya pun tak tahu. So mungkin ini boleh diselesaikan selepas ini. Kalau betul-betul saya mempunyai sokongan, ya, community involvement, saya boleh, siapa yang tanya saya boleh beri kepada doktor
mana yang perlu perlu dirawat supaya kita elak daripada orang yang yang bukan pakar pula yang bagi advice. Saya rasa itu Dr. Shira. Yeah. Dr. Shira, kalau ada di kalangan kita para doktor yang tak rasa convince kan dengan penggunaan off-label drugs ni, kita zaman-zaman webinar dan ini kita boleh panggil tim Prof. Corey untuk academic discussion. Saya rasa itu lebih membawa banyak kebaikan eh, yang kita boleh trash out betul ke tak betul ke kan. Kok-koklah jelah nanti kata grup-grup ni tak credible ke apa benda kan. Dan kita panggil untuk discussion. Saya rasa that is better. Dan lebih cepat, then consultation among the peers is better, untuk resolve this issue quickly, Itu saya punya saranan lah. Dan kita apa yang kita sarankan ini bukanlah mungkin kita punya isu ni begitu kontroversi sedikit dan juga mungkin banyak kerisauan, tapi kita perlu ingat bahawa apa yang kita bincangkan adalah untuk mendapat penyelesaian masalah. Ya, saya rasa kita semua profesional dan kita semua rakyat Malaysia yang begitu matang dari segi meraihkan pelbagai pendapat. Yang paling penting adalah kita hendak mencari penyelesaian dan keluar daripada krisis COVID. Kalau kita tengok tadi, poll tadi nampak majoriti nak dekat 65% kata tak pasti. So kami amat berharaplah kita mungkin selepas kita mungkin di parlimen akan ada keputusan-keputusan yang cepat ya dapat menyelesaikan masalah dan juga mungkin kita perlu ada ya naratif ataupun dialog ya di antara doktor yang percaya dengan ubat off label dan juga yang skeptik tentang ubat off label ini dapat duduk dan juga berbincang dengan jelas ya secara profesional dan juga akademik mengenai hal ini. Oleh itu, maaf 60 minit telah menjadi 90 minit disebabkan oleh para peserta kita dan juga para ahli panel yang begitu banyak ya, idea-idea yang bernas dan juga perkara-perkara yang penting untuk ditegakkan. Oleh itu, kita akan jumpa lagi dalam masa 2 minggu untuk sesi yang kedua. Mengenai isu rentan juga yang begitu yang berlaku di dalam krisis COVID-19, kita tunggu nanti isu yang selanjutnya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Amir, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Dayang dan juga YB Afi kerana sudi duduk berbincang daripada 60 minit kepada 90 minit. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Syura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.